bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membaca syarah berhubungan dengan perkataan At-Tahawi au ta'awwalaha bi fahmin, yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah tahrif, yang merupakan salah satu senjata utama ahlul bid'ah untuk menolak nas secara tidak terang-terangan, karena zahirnya mereka menerima nas tapi memalingkan maknanya. Dan mereka menggunakan istilah ta'wil untuk apa? Nah, hakikat yang mereka lakukan tahrif, tapi mereka namakan dengan ta'wil. Untuk apa, Hudzaifah? Nah, untuk menghias-hiasi perbuatan yang buruk tersebut sehingga manusia tertipu dengannya dan mau menerimanya. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang makna ta'wil dalam penggunaannya. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, ثم قصر لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. Kemudian jadilah lafaz ta'wil digunakan pada selain maknanya yang asli. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala membahas dalam fasal yang bagus dalam Sawa'iq Mursalah tentang permasalahan takwil ini. Nah, sehingga kalau ingin membaca secara detail kemudian bantahan beliau, bisa merujuk ke sana dalam As-Sawa'iqul Mursalah jilid 1 halaman 181 sampai 214. Qala fa ta'wilu fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa al-haqiqatu allati ya'ulu ilaiha al-kalam. Nah, ta'wil dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha al-kalam. Maksudnya apa ini? Yang dimaksud dengan ta'wil dalam nas-nas tadi, Al-Quran maupun As-Sunnah, adalah suatu hakikat yang perkataan kembali kepadanya. Nah, jadi hakikat yang suatu perkataan dikembalikan kepadanya itulah ta'wilnya. Dan ini makna asli penggunaan kata ta'wil, ikhwan. Nah, kalau kita perhatikan kalamullah dan kalam rasulnya itu isinya apa? Secara global isinya apa? Yang pertama berupa khabar, yang kedua berupa amr, ya tidak? Intinya antara khabar dan amr, ya perintah. Yang perintah ini bisa dibagi dua kalau mau dirinci lagi, yaitu apa? Perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan, yang diistilahkan dengan istilah sendiri berupa apa?
Perintah untuk meninggalkan namanya apa? Ayo. Larangan. Baik, Hasan. Nah, kalau kita kembali kepada makna asli tadi, haqiqah allati ya'ulu ilaihal kalam, berarti fata'wilul khabari huwa 'ainul mukhbar bihi. Fata'wilul amri nafsul fi'lil ma'muri bih. Sehingga ta'wil suatu khabar adalah apa? Ainul mukhbar bihi, yaitu zat yang dikhabarkan itu. Itu perkara yang dikhabarkan, itulah ta'wilnya. Nah, sedangkan ta'wil dari suatu amr, yaitu perbuatan na'am itu sendiri yang apa? Yang diperintahkan. Itu perbuatan yang diperintahkan, itulah apa? Ta'wil dari amr. Berarti ta'wil dari suatu perintah adalah imtithalu, ya, penunaian perintah tersebut. Dan ta'wil dari suatu khabar berarti apa? Terjadinya apa yang dikhabarkan. Mafhum di sini? Dengan contoh penggunaannya akan jelas. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Yata'awwalul Qur'an. Nah, ini adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rukuknya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ufirli. Beliau mentakwilkan Al-Qur'an. Duh, gimana ini? Padahal takwil itu dilarang, kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan Al-Qur'an. Maksud Aisyah radhiyallahu anha yata'awwalul Qur'an, yaitu apa? Beliau menunaikan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada beliau dalam surat An-Nasr. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wasabbih bihamdik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan. Nah, Rasulullah melaksanakan perintah ini dalam apa? Dalam rukuk beliau dan sujud beliau dengan membaca doa tersebut. Mafhum? Ini maksud Aisyah yata'awwalul Qur'an. Nah, beliau menunaikan perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, hal yang duruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Di sini ta'wil yang bermakna apa? Ainul mukhbar bih. Itu terjadinya. Tidaklah mereka yang durun, apa makna yang durun di sini? Endak Rifki. Intidhar. Kenapa bermakna intidhar? Yang zurun bermakna intidhar. Kenapa? Baik. Yang durun bermakna intidhar, menunggu. Kenapa? Karena dia muta'addi secara langsung tanpa bantuan huruf jar apapun. Berarti maknanya tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Itu kecuali apa? Terjadinya perkara yang dikhabarkan. Yama ya'ti ta'wilu, pada hari datangnya. Nah, perkara yang telah dikhabarkan tersebut, yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Maka berkatalah orang yang meninggalkannya, yang melupakannya sebelumnya, itu melupakan perkara itu, tidak mau menerima khabar tersebut, baru dia mengatakan qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh rasul Rabb kami telah datang dengan kebenaran. Nah, ini takwil dalam ayat ini bermakna apa? Bermakna apa, Ismail? Hah?
ainul mukhbar bihi, yaitu terjadinya perkara yang dikhabar. Wa minhu ta'wilur ru'ya wa ta'wilul amal. Dan dari makna itu juga ta'wil ru'ya. Ta'wil ru'ya berarti maksudnya apa? Apa sih? Nah, terjadinya perkara yang dimimpikan. Terwujudnya sesuatu yang dimimpikan itu ta'wilur ru'ya. Nah, lah karena itulah dalam ayat kaqaulihi hadza ta'wilu ru'ya yamin qabl. Yusuf mengatakan sebagaimana Allah kabarkan, ini adalah ta'wil mimpiku sebelumnya, itu inilah apa? Bukti atau kenyataan terjadinya mimpi yang dulu aku mimpikan. Wa qaulihi wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Naam. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu ta'wil hadis-hadis. Gimana maksudnya? Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Hudzaifah. Baik. Berhubungan dengan makna ayat wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Qurtubi mengatakan wa ajma'u anna dzalika fi ta'wilir ru'ya. Ya wa ta'limu ta'wilil ahadits wa ajma'u anna dzalika fi ta'wilir ru'ya. Jadi mengajari ta'wil ahadits, para a'immah mufassirun telah berijma' bahwasanya itu pada tafsir mimpi. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajari kepada Yusuf tafsir mimpi, sehingga ketika menafsirkan mimpi dua orang yang dipenjara juga naam benar. Dan ketika menafsirkan mimpi Al-Aziz, penguasa negeri itu, juga apa? Benar. Dan datang dari Mujahid juga yang lainnya secara tegas tentang makna tersebut. Berarti di sini ta'wil bermakna apa? Tafsir. Wa qawlihi dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini al-haqiqa allati ya'unu ilaiha al-kalam. Yang demikian itu lebih bagus ta'wilnya, yaitu lebih bagus akibatnya. Wa qawluhu sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan mengkhabarkan kepadamu takwil dari perkara yang engkau tidak mampu untuk bersabar padanya. Nah, katakan oleh Ibn Katsir dan yang lainnya bahwasanya takwil bermakna tafsir. Yaitu berarti apa? Aku akan mengkhabarkan kepadamu ya penjelasan, penafsiran dari aku, yang aku lakukan tersebut. Kenapa kok sampai aku melakukan perkara-perkara tadi? Ini berhubungan dengan perkataan Nabiullah Khadir. Taib. Faman yungkiru wuku'a mithli hadha ta'wil wal ilma bima ta'allaqa bil amri wan nahyi minhu. Taib. Ini. Faman yungkiru wuku'a mithli hadha tamthil mithli hadha ta'wil. Terus siapa yang mengingkari terjadinya takwil yang semisal ini? Wal ilma bima ta'allaqa bil amri wan nahyi minhu. Dan ilmu dengan perkara-perkara yang perintah dan larangan
berkaitan dengannya, tentunya tidak ada. Yang tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Ini makna asli dari kata ta'wil, ikhwan. Naam. Wa amma ma kana khabaran kal ikhbari anillahi wal yaumil akhir. Fahadha qad la yu'lamu ta'wilu alladhi huwa haqiqatuh. Idh kanat la tu'lamu bimujarradil ikhbar. Adapun apa-apa yang itu berupa khabar, seperti khabar-khabar dari Allah tentang hari akhir, atau khabar-khabar tentang apa? Kal ikhbari anillah, yaitu seperti khabar-khabar tentang Allah, berupa sifat-sifatnya, wal yaumil akhir, dan khabar-khabar tentang hari akhir. Maka hal ini tidaklah diketahui takwilnya, yaitu hakikat perkara itu. Hakikat tentang hal tersebut tidak kita ketahui, tapi maknanya kita tahu. Naam. Fahadha qad la yu'lamu ta'wiluhu alladhi huwa haqiqatuh. Maka hal ini ya terkadang tidaklah diketahui takwilnya yang itu adalah hakikatnya. Idh kanat la tu'lamu bimujarradil ikhbar, sebab hal itu tidaklah diilmui hanya dengan sekedar pengkhabaran saja. Fa innal mukhbira illam yakun qad tasawwara al mukhbar bihi aw ma ya'rifuhu qabla dhalika lam ya'rif haqiqatah allati hiya ta'wilu bi mujarradil ikhbar. Perhatikan, fa innal mukhbir, nah di sini di tempat kalian apa mukhbar itu lebih ini, makanya aneh. Lebih tepat mukhbar. Di sini diharokati tapi kok dikasrah. Kalau tidak diharokati malah tidak membingungkan. Jadi membingungkan. Baik. Nah, fa'innal mukhbar illam yakun qad tasawwaral mukhbar bihi aw ma ya'rifu qabla dhalika lam ya'rif haqiqatah allati hiya ta'wiluhu bi mujarradil ikhbar. Paham, Umar? Sebab sungguhnya al-mukhbar yaitu orang yang disampaikan kabar kepadanya. Ya, walaupun dia belum bisa bah menggambarkan perkara yang dikhabarkan. Nah, ya, seandainya dia tidak bisa menggambarkan perkara yang dikhabarkan itu. Nah, au ma ya'rifu qabla dzalika, atau dia apa? Tidak mengetahui sebelum itu, maka apa? Lam ya'rif haqiqatah. Dia tidak akan mengetahui hakikatnya. Yang itu adalah takwil dari perkara itu dengan sekedar khabar yang disampaikan. Saya sederhanakan ya, kawan. Tidak sesuai urutan kalimat ini. Intinya apa? Seorang yang diberi khabar, ya, seorang yang diberi khabar, nah, jika dia tidak tergambarkan apa yang dikhabarkan itu, ya, tidak tergambarkan apa yang dikhabarkan itu bagaimananya, hakikatnya itu tidak tergambarkan, cuman dia diberi khabar saja. Nah, dan sebelum itu dia juga tidak tahu. Nah, sebelum itu tidak tahu. Kalau tidak diberi khabar, dia tidak tahu. Ketika dikhabarkan, dia juga belum bisa apa? Gambarkan. Maka yang seperti ini tidak akan mungkin tahu hakikatnya, ya tidak? Tidak akan mungkin tahu hakikat. Yang hakikat itulah takwil dari khabar. Hanya dengan sekedar khabar, tidak akan bisa tahu hakikat. Paham? Sampai apa yang dikhabarkan itu terjadi. Paham? Ini maksudnya. Wa hadha huwa ta'wil alladhi la ya'lamuhu illallah. Dan inilah ta'wil yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya dalam kalimat At-Tahawi ya ikhwan di depan, na'am. Idh kana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kulli ma'na yudhafu ila rububiyyah bi tarkit ta'wil. Na'am. Nah, ta'wil ru'yah maksudnya di sini apa?
Nah, ini beda lagi. Kemarin takwil di sini tafsirnya ya. Tafsirnya yaitu dengan meninggalkan takwil, tidak usah memalingkan ke makna yang lain. Nah, beda, Ivan. Nah. Jadi kita kembali ke kalam Ibn Abil Izz. Orang yang diberi khabar tidak akan tahu hakikat naam yang itu merupakan takwil dari khabar tersebut hanya dengan sekedar pengkhabaran saja, itu intinya. Wa hadza huwa ta'wil alladzi la ya'lamuhu illallah. Inilah takwil yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilm. Nah, kalau illallah berhenti di situ, berarti apa? Takwil di sini adalah hakikatnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun tafsir itu, ar-rasikhuna fil ilmi terkadang mengetahuinya, ya tidak. Makanya kalau waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi. Kalau waqafnya di sini, maka makna takwil itu apa? Berarti Ahmad, makna tafsir. Lakin la yazamu min nafyil ilmi bitta'wili. Lakin la yalzamu min nafyi al-ilmi bitta'wili. Nafyi al-ilmi bil ma'na alladhi qasada al-mukhatibu ifham al-mukhatabi iyah. Ya. Naam. Akan tetapi tidak melazimkan penafian ilmu terhadap takwil itu penafian ilmu terhadap makna yang dimaksudkan oleh orang yang oleh pihak yang berbicara untuk memahamkan yang diajak bicara. Paham? Jadi ketika ilmu tentang takwil itu dinafikan, bukan berarti apa? Bukan berarti dinafikan juga ilmu tentang makna yang pembicara itu menginginkan untuk memahamkan yang diajak bicara. Paham? Kenapa? Karena takwil tadi itu kan hakikatnya. Ketika tidak tahu hakikatnya, tidak melazimkan dia tidak tahu makna. Paham tidak? Kita diberi khabar tentang surga. Kita tahu hakikatnya? Tidak. Tapi kita paham. Ya kan? Paham. Surga itu na'am darun na'im. Negeri tempat kenikmatan-kenikmatan. Itu maksud. Fama fil Qur'ani ayatun illa waqad amarallahu bitadabburiha. Tidaklah ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an kecuali Allah telah perintahkan untuk mentadabburinya. Wama anzala ayatan illa wa huwa yuhibbu an yu'lama ma 'ana bihi. Naam. Dan tidaklah Allah turunkan satu ayat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk apa? Diilmui apa yang Allah maksudkan. Illa wa huwa yuhibbu an yu'lama ma'ana bihi. Ma'ana biha. Paham ini maksudnya? Jadi Allah turunkan ayat, ya, setiap satu ayat yang ada mesti Allah mencintai hamba-hamba ini mengilmui apa yang Allah kehendaki, ya tidak, karena ayat diturunkan untuk ditadaburi, perintah yang dilaksanakan, khabar yang diimani. Wa in kana min ta'wilihi ma la ya'lamuhu illallah. Walaupun ya di sana ada dari takwilnya yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hakikatnya. Paham? Yaitu walaupun hakikatnya di sana ada yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Tapi penafsirannya, maknanya mesti semuanya apa? Diinginkan untuk tahu. Paham? Fahada makna ta'wili fil kitabi wa sunnah wa kalamis salaf. Inilah makna ta'wil dalam Alkitab dan sunnah serta kalam para salaf. Fasawa'un kana hadha ta'wilu muwafiqan lidzahir au mukhalifan lah. Sama saja apakah takwil ini mencocoki zahir atau menyelisihinya. Yang penting makna takwil yang diinginkan di sini adalah apa? Tadi al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal kalam.
Taib. Qala wa ta'wilu fi kalami katsirin minal mufassirin kam nijariri wa nahwi yuriduna bihi tafsiral kalami wa bayana maknah. Dan takwil dalam kalam kebanyakan ahli tafsir seperti Ibnu Jarir dan yang semisalnya, mereka menginginkan dengan kata takwil adalah penafsiran suatu kalam dan penjelasan maknanya. Sawa'un wafaqa dhahirahu aw khalaf. Sama saja apakah mencocoki zahirnya atau menyelisihinya. Itu semuanya masuk dalam istilah takwil. Wa hadza istilahun ma'ruf, dan ini istilah yang dikenal di kalangan salaf. Wa hadza takwil kat tafsir. Naam, yuhmadu haqquhu wa yuraddu batiluh. Naam. Dan ini takwil bermakna apa? Tafsir, ikhwan. Sehingga takwil dalam penggunaan ini ya seperti tafsir penggunaannya. Maka kalau tafsirnya benar dipuji, ya makanya dikatakan yuhmadu haqquhu, dipuji tafsir yang hak, wa yuraddu batiluh, dan ditolak tafsir yang batil. Karena penafsiran ada yang menafsirkan hak, ada yang menafsirkan batil. Yang hak diterima, yang batil ditolak. Nah, ini penggunaan takwil di kalangan mutaqaddimin, juga dalam nusus Alkitab dan Sunnah. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Paragrafnya panjang. Naktai bihadza subhanakallah.